Nah, oke, Hesti. Kamu itu kan punya hewan peliharaan. Kalian di rumah nggak tahu kan? Nggak bisa lihat Hesti, saya bisa lihat Hesti. Hesti. Hesti, kamu punya hewan peliharaan kan? Kira-kira hewan peliharaan kamu apa? Kucing. Sama dong. Aku juga kucing di rumah. Aku mah kucingnya Maine Coon. Ah, ntar ada tamu ya. Masuk. Goku. Wis, Goku, Dragon Ball. Apaan lo? Dragon Ball, jadi Dragon Ball ya? Hah? Jadi Dragon Ball. Ball. Dragon Ball. Tawa lagi. Aduh, ngercangka gue jadi ginian. Jadi apa, Pak RT? Lurah nyuruh. Enggak, iya jadi apa? Pasti lurah, yang nyuruh pasti lurah. Apa? Enggak, gue minta, gue disuruh. Iya, yang nyuruh lu lah. Jadi apa? Hai. Cewek. Mana kagak ada cewek tuh, cewek. Ini lu lah nyuruh gua. Iya, suruh Pak Lurah. Enggak, gua mau gak minta, Le. Iya, berarti yang nyuruh Pak Lurah dong. Lurah nyuruh. Pak RT. Kata Pak Lurah. Gua dipanggil. Iya, Pak Lurah yang manggil. Ini gue, lu belum kenal lu ginian, ini jatuhnya kan ginian tuh, Le. Apaan? Tuh. Oh iya, itu ilmunya ini. Hmm? Ilmunya ini bola. Jatuhnya ginian Goku mah. Iya, si Goku. Gitu. Kaku, apaan ya. Kaku? Emang bisa, jurusnya gini. Kami! Jurus? Iya. Mau jurusan mana lo? Kimi-himi, gitu. Maunya jurusan mana gue bisa? Jurusan mana? Bukan angkot ini. Ayo, bisa gak? Oh. Kamehameha! Wah, sih. Ilmu. Jangan ke situ dong. Begitu gue udah gak kuat, Le. Oke. Gitu. Oke. Ngomong. Come here. Bukan, come hime, gitu. Come, gitu. Come here. Bukan. Kimi hime, gitu. Duh. Ah, susah. Bapak udah ngambek loh. Nih, gue bukan gue doang, Le. Gue kan lagi ini disuruh Blora. Gue suruh jadi, apa namanya, Goku, ya. Goku. Suruh jadi Goku, ini gue. Opi mana Opi? Itu dia makanya. Saya juga curiga nih sama Pak RT. Jangan-jangan Opi tahu ini masalah ini. Ntar saya panggil Opi ya. Opi tahu Opi. Ya. Opi! Ini kreatif pada kualat lu ya, orang tua lu giniin semua ya. Apa, Le? Ini orang tua diginiin semua coba. Gua... Sebetulnya sih gua udah tahu, Le, bakal bener, kacau nih. Bener. Yeah. Jadi kiong lo. Kura. Gua sih udah tahu nih bakal kacau. Cuman gua sabar aja, Ndre. Sabar gua. Datang dia ke rumah gue, bilang, Pi, ayo. Kita lo jadi jin kura-kura. Gue jadi apa nih? Kata dia nih. Kata Pak RT. Goku disuruh Pak Lurah. Oke. Okay. Gue bilang gak mungkin Pak RT ini pasti kita salah lagi. Emang Pak Lurah nyuruhnya apa? Disuruh. Dia yang bilangin ke gue sih gak tahu. Dia bilangin, Pi, lo jadi jin kura-kura katanya. Kan lo gue yang bilangin. Tadi kan saya ngomong gitu. Saya dibilangin sama Pak RT suruh jadi jin kura-kura. Kata lo. Kata Pak RT, darah gue naik deh, Le. Enggak, emang Pak Lurah sebenarnya Lurah ngasih tahu apaan? Enggak tahu, disuruhnya suruh jadi
Ya, yang nyuruh dia, nyuruh gue. Oh, suruh kura-kura. Kura-kura, jin kura-kura. Oh, oke. Okay. Kata dia kita disuruh sama Pak Lurah. Oke. Okay. Tapi gue yakin gak yakin. Okay. Karena yang nyuruh atasan, gue ikutin aja. Oke. Okay. Bang Opi pengen tahu apa, nyuruh apa. Saya telepon nih Lurah nih. Iya, coba deh. Ntar kalau misalkan salah, Bang Opi boleh tuh marahin sama dia tuh. Gue disuruh sama Lurah. Iya, ini sama coba. Karena gue nyuruh lagi dia. Iya, tahu. Saya kita udah paham semua. Ini pembuktiannya nih bener apa kagak nih ditelepon. Ditelepon sama Lurah. Karena gue nyuruh. Iya, gue tahu. Cuman kan kita mesti tahu dulu dari yang punya kupingnya rapi. Kalau kuping ente kan gak rapi. Saya telepon dulu nih Lurah nih. Telepon dulu, Lek. Iya, Pia. Telepon dulu, Lek. Telepon dulu. Telepon siapa lo? Pak Lurah. Lurah aja, Lurah. Ya ini kan saya mau telepon Lurah. Ini Lurah lagi mau telepon. Pak Lurah kemarin gitu. Iya ini belum diangkat. Lagi telepon dulu. Halo? Pak Lurah? Ini Sule nih. Sule. Apa benar? Sama budak. Ini kayaknya daerah sini lingkungannya budak semua ya? Iya makanya. Pak Lurah emang Pak Lurah nyuruh apa? Buat nyari buku tentang kura-kura. Ini RT sama Opi di sini. Oh. Yakin banget salah aja yakin banget. Ya. Salah kita salah. Ini lagi ngobrol ya. Oh, jadi bukan Goku dan jin kura-kura bukan. Tapi Pak Lurah tolong cariin buku tentang kura-kura. Paham. Oh ya, makasih. Ini RT di sini gitu. Iya. RT sama Opi gitu. Iya, ini kan lagi ditanyain Pak RT. Salah berarti ya, Pak Lurah. Oke, Pak Lurah. Apa benar gitu? Udah salah. Apa benar udah salah? Ya udah makasih ya, Pak Lurah ya. Oke. Ya, saya tutup Pak Lurah. Ini malu yang udah ke-8 kali tahu enggak? Salah, Pi. Salah, Pi. Ini malu yang udah ke-8 kali. Jadi sip pokoknya. Malu aja masih sip aja malu. Anaknya itu tuh anaknya minta di iya, jadi Pak Lurah tuh nyuruh sama Pak RT. Oh. Katanya Pak Lurah tuh tolong cariin buku tentang kura-kura. Hmm. Nah, Pak RT beranggapan bahwa jadi Goku dan jin kura-kura gitu. Gua ketemu Lurah, Le. Pak RT jadi Goku. Jangan dijelasin. Jangan dijelasin. Biar jelas. Kita jadi tambah malu. Ini kita udah salah. Salah girang banget. Ayah, salah. Mau jadi apa gak bisa sih. Coba, SD coba, SD kasih tahu. Ini susah ini. Kalau gak sama perempuan ini sampai kiamat juga gak kelar-kelar ini. Iya, aku mau jelasin. Cuman alat pengeras bacot aku jatuh ke dalam. Oh, jatuh. Ada mic gak? Oke. Ada pengeras bacot. Ada aman. Oh, udah aman. Pengeras bacot ya? Iya. Kok bisa turun ke bawah ya? Biasa kan. Jangan-jangan ada yang ruwek loh. Enggak, apa banyak angin soalnya? Dan jin daerah pegunungan. Kura. Salah. Gitu. Pasti aja. Orang udah tahu salah. Pak RT. Iya. Dengerin. Pak RT ganteng banget deh pakai dandanan Goku kayak gini. Aduh, banyak banget ngomong begitu. Iya. Aku sih sebenarnya udah suka banget. Iya. Pak RT dandanan kayak gini udah pas banget. Iya. Cuman masalahnya itu salah Pak RT. Salah. Salah banyak. Sebenarnya bukan Pak RT suruh dandanan Goku. Suruh cari buku. Bukan Goku. Cari buku. Cari buku. Buku tentang kura-kura. Tentang kura-kura. Jadi ini salah? Salah. Jadi kerjain lu, Pi. Lu udah kerjain, Pi. Iya, makanya. Kagetnya delay ya? Goku tentang... Jangan pakai lu bisikin gue. Gue mah udah tahu nih bakal malu lagi. Mongkos. Tuh. Kagetnya delay. Enggak, benar nih. Udah kita pulang yuk. Terbitin. Pi, lagian lu mau aja sih disuruh sama Pak RT udah tahu begitu salah terus. Gue kan biar dia budek gue hormatin sebagai atasan, Le. Ya hormatin sih hormatin kalau kerjain gini terus mah buat apa lu? Udah sih gue apaan? Enggak malu kan? Udah salah minta duit. Aku beli bukan beli anu beli kolak. Pasti nyewa tuh. Enggak. Gue jadi hansip dijorokin mulu. Bil. Gitu lah. Tadi suruh ambil. Gak mau. Besok-besok perhatiin dulu deh Pak RT dengerin. Nah, ya. Jadi salam mulu ya. Ya bukan salam mulu emang salah. Emang salah Pak RT. Iya. Nih musik. Hahaha.
Ini usus ini duit ini jangan pakai buat beli apa-apa, buat beli korek kuping aja deh. Yo, jadi besok kita enggak salah. Ya ya ya. Ayo. Halo, yang masih ya? Dre, masih Dre. Ada. PRT. Lu lagi hobinya apa namanya? Melihara kura-kura? Iya, lagi ada. Kayaknya lagi ini semuanya Omes. Omes juga tuh sekarang. Atta Halilintar, Aurel, Hermansyah, iya, semua artis. Iya, jadi pada semuanya punya kura-kura. Gua juga ada satu. Iya, beli juga Kang Sule. Beli. Mahal ya? Kura-kura gurun, iya, enggak mahal. Gua dari Irfan. Apa namanya kura-kura? Sulkata. Aku punya kura-kura Sulkata ada dua. Namanya Larry sama Leila. Hey Larry, hai Leila. Enggak tahu kan dia kura-kura. Enggak tahu, dia kura-kura. Iya. Oke. Kak suka nonton ini Ramadan kok. Ini mumpung lagi live nih. Promoin dong acara kalian yang pagi-pagi. Oh iya tuh. Kan acara yang pagi-pagi udah enggak ada. Kan rese banget. Tempatnya kita dulu di situ tuh di belakang, Pak. Jangan dipakai malam-malam. Iya. Kenapa? Namanya sama. Ini malah ke dapur. Kok dia lewat? Biasa, dia preman tuh paling rusuh tuh dia tuh. Preman siwer kali ya? Iya, tuh dia nongol lagi di situ. Balik dia. Kok bisa? Padahal nggak ada pintu loh dapur gua. Tuh kan bingung. Sini. Assalamualaikum. Salam. Ini dulu, takutnya ada virus. Nah. Bukan kaki. Sini. Tangan. Biar enggak ada virus. Nah, gitu. Kok bisa tadi masuk keluar masuk sini lagi? Di situ kan dikunci, enggak ada pintu. Apanya? Itu di dapur saya sebelah sono. Saya kan pakai ini. Lo kan baru pakainya juga. Di sono ada juga. Oh, ada juga. Ada juga. Pakai ini bisa tembus. Tembus. Gua baru tahu bisa tembus. Iya kan? Hebat ya. Coba deh pakai itu, pasang dua angka. Tembus lah. Tembus. Itu mah togel. Nih. Mau kemana nih? Ini barangnya, Bang. Oh, ini. Barangnya ketinggalan. Ini ada. Lupa ya. Ini apa nih? Dalam rangka apa nih? Ini kan bulan puasa. Udah gitu musim virus. Virus. Orang pada nggak ke pasar. Karena apa? Karena takut virus. Nggak punya duit. Kan nggak pada kerja. Oh iya benar. Kan? Percuma juga ke pasar juga nggak punya duit. Iya. Malah pasarnya jalan-jalan. Kok bisa pasar jalan? Ada pasar ibu. Tetangga. Oh. Itu orang Medan. Itu marga. Marga orang ibu. Batak, pasar ibu. Ada juga pasar yang jalannya cuma dikit. Apa? Pasarku memang dekat. Pacar. Nanti dulu. Terus ke pasar. Enggak ada orang belanja. Yang tadi saya bilang kan begitu kan. Mall yang ada cuman Jerry doang. Sama Tom. Itu Tom Jerry. Iya, tikus doang di mall. Oh iya. Enggak ada orang saya ke situ. Karena sepi. Orang saya ngomong sama diri saya sendiri, kan enggak ada orang tapi banyak kaca tuh. Iya. Saya ngomong, "Meng, mana Meng?" Ya salah. Kita aja yang belum balik aja tuh. Saking kosongnya. Pengen ngobrol gak ada teman. Pengen ngobrol sendiri. Kan biasanya di mall tuh kan kita repot. Rame. Orang ngajak ngobrol aja. Sepi ini. Ada yang nawarin menyolek aja tuh. Pak, ini minyak wangi bukan sembarangan. Wanginya bapak bisa 4 kilo. Bapak pakai minyak wangi di sini. Di Cirebon udah pada ngendus. Kayak gitu tuh. Nah, itu kan ada yang jualan minyak wangi. Iya, ada. Ini mah sepi ya. Yang dicolek gitu dong tuh. Ini gak ada sepi sama sekali. Akhirnya ngobrol sendiri. Iya. Gimana? Di kaca ya, tuh ngobrol. Ya begitu aja tadi. Tetangga juga pada gondrong, tetangga kan. Kok bisa gitu? Enggak, iya tukang cukur pada tutup. Oh iya. Takut, karena takut. Akhirnya sekarang ya delivery order semua. Pada ngirimin palanya balik udah cepat. Delivery begitu aja sekarang. Enggak gitu. Enggak ngirimin palanya gimana? Metong, Pak. Bukan soal metong enggak metong. Ini kan begini. Di Singapura sendiri PSBB-nya atau lockdown-nya dilonggarkan? Udah longgar. Diperpanjang? Dilonggarkan ini. Oh, dilonggarkan. Udah bisa operasi bisa sekarang. Kemana-mana. Biar enggak nyesek kali ya dilonggarin. Iya. Itu mah GSBR beda lagi. Itu karena pada gondrong semua warga Singapura, tidak sesuai dengan apa yang di KTP. Sekarang itu yang boleh dia olahraga sama
gunting rambut. Hmm. Itu yang dilonggarkan cuma itu doang. Udah, itu doang. Borong-borong semua. Oh, pantesan. Iya, ya. Nah, ini iya. Kata dulu. Ini maksud dan tujuannya belum beres. Ini nih. Nah, ini justru mau saya tanya dengan hal seperti ini, saya menawarkan barang. Oh, dagang. Ya, boleh dikatakan begitu ya. Hampir sekarang setiap orang semua jualan. Ya. Memanfaatkan waktu. Yang urusan apa? Ya kan suka di handphone tuh, di IG di mana aja. Online. Hah? Online. Yang itu. Kok dia kayak punya itu. Gue ya? Hah? Ini tumbler-tumbler gue yang biasa ini. Ya, ini datang. Enggak, ibu kalau tertarik emang begitu. Kadang-kadang kita kalau ke rumah nih, umpamanya saya main ke Tambun. Ini kayaknya saya pernah ngelihat rumah ini, tato jadi rumah sendiri. Kan kayak gitu tuh. Itu jampu. Yes, yes. Apa ya oh, namanya? Kenyataan. Ini kayak gini, kayak mindset. Sugesti. Iya, tuh. Iya. Enggak lah, makanya persis ini. Ini sendok gua. Ini tempat jus gua. Ini tempat minum gue nih. Nggak yang biasa dia. Lah, dia ini. Pasti ini yang tadi bilang itu. Iya, mungkin. Mungkin. Sugesti. Kayak pernah gitu. Kayak pernah. Saking sukanya kayaknya biasanya. Sugesti itu. Kok gue diomelin? Nih. Ini biasanya ditinggal emang. Nih. Ini biasanya ditinggal. Ini biskuit kenapa saya tutup? Kenapa? Ini masa coklatnya di luar, masuk angin loh. Saya tutup. Coklatnya di luar. Memang tapi orang nggak beli, saya punya dagangan. Iya. Saya beli barangnya ntar aja ya. Lu mau kemana sih? Mau buka puasa di siapa? Mau kemana? Siap buka puasa dulu. Ya. Eh, ini makanan. Coffee fruit mocktail. Wah, keren. Wah, ini sih kayaknya pasti enak banget nih. Ini apa hari ini namanya ini kreasinya? Coffee fruit mocktail. Kayaknya ada dalamnya ada kayak buah-buahan gitu ya. Benar banget Bang Andre. Ini ada, dari apa aja? Ada buah-buahannya, ada susunya dan pastinya pakai luwak white coffee. Wow, mantap. Jadi, luwak white coffee ini merupakan kopi rendah gula dan aman di lambung. Nah, untuk bahan-bahan lainnya bisa dilihat di bawah ini. Dan untuk cara membuat, aku akan kasih tahu. Yang pertama, kalian harus masukkan luwak white coffee, agar-agar, dan air. Kalian seduh sampai mendidih, lalu dinginkan dan parut. Setelah itu, kalian bisa potong-potong buah-buahan sesuai selera kalian bentuk apa aja. Kalau ini aku potongnya kecil-kecil biar gampang dimakan. Iya, ini. Aduh, ngiler saya jadi ini. Segar-segar gini pas banget sih buat buka puasa nih menu ini nih. Iya, emang mantep banget Bang. Pokoknya makanya jangan lupa beli langsung luwak white coffee-nya, nyetok juga. Iya, aku udah nyetok kok di rumah, banyak. Belinya jangan tanggung-tanggung ya. Iya, benar. Soalnya bisa dibikin apa aja. Tapi mungkin semua nih yang di rumah, yang nonton kepengen banget nih tahu menu-menu kreasi luwak white coffee yang lainnya di mana. Nah, bisa langsung aja cek di Instagramnya Kopi Luwak di @kopiluwakofficial. Semua lengkap ada di situ. Nah, ya. Bentar lagi. Buat saya 30 menit. Boleh dong? Ya, ini saya simpan. Kalau kurang, aku masih punya banyak. Ih, bikin, ya? Bikin banyak, serius. Bikin banyak banget. Aku mau. Ayah juga mau. Assalamualaikum. Salam, Melba. Mau nganterin kakek saya dugem. Lagi operasi lidah. Oh iya, giginya pada goyang. Oke, luwak white coffee. Pas untuk berbuka puasa. Oke, dengan siapa? Dengan Rifa siapa? Di Bandung. Siapa? Siapa namanya? Rifa di Bandung. Rifa. Siapa namanya? Rifa di Bandung pernah ngeliat ginian. Rifa di Bandung. Ya. Pernah ngeliat ginian? Hah? Ya apaan memang tepek monyet? Ya, Rifa. Rifa jangan nonton TV nih. Rifa, ya, The Bandung. Ya, Rifa ikut gue nonton kebakaran. Wah, gila. Kok, halo, Rifa. Halo. Nah, ya. Iya, lagi nonton. Oh, lagi nonton. Di Bandung ya, ada enggak kayak gini? Ada enggak di lagi. Bandung? Ah, yang Bandung model kayak saya ada enggak? Ya, Rifa. Ada. Ya, Rifa. Ada. Ya, Rifa. Di mana? Di Bandung. Di Bandung. Iya. Ini kayaknya Rifa lagi pegangan di ujung jurang nih. Ini langsung saja Pak Andre. Ya udah Rifa sudah siap ya. Bingung aja kayaknya. Iya. Mungkin belum bayar listrik. Rifa. Iya. Ya Rifa. Bingung. Iya.
Oh iya, bingung kayaknya. Iya. Pertanyaannya, pusat tata surya adalah? A. Matahari. B. Mata B. kaki. Fah, lah lu kemana? Pilih yang C deh, Bu Ripa, kalau bingung. A. Matahari. Hah? Matahari? Matahari. A. Matahari. Iya! Yeah! Bu Riva mendapatkan 1 juta rupiah dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Pajaknya ditanggung sama pemenang ya. Oke, okay, selamat. Pak Haji, yes. Nih nggak ditahu siapa, biar kakek saya bener nih. Ini rambut apa nih? Ya ini biasa. Ini buat suka dugem, Pak. Ya udah kalau gitu kita nasihatin aja dia. Kita dengerin aja tausiah berikut ini sebelum menunggu azan maghrib ya. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Di rumah aja.